transparansi dan partisipasi publik seluas-luasnya. KPPN inginkan bahwa masyarakat itu menerima penyebaran luas informasi tentang tahapan-tahapan pemilu. Dan juga kita media ini bisa kita mohon bantuannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan dengan harapan masyarakat juga percaya kepada apa yang dilakukan oleh kita penyelenggara pemilu. Ya, jadi kita dengan segala keterbukaan yang ada menyuguhkan bahwa ini yang kami kerjakan dan silakan kami diawasi, silakan dikawal dan silakan masyarakat juga memerankan ya pelibatan dirinya dalam proses pilkada ini. Dari itu juga sempat partisipan harapannya dari berapa persen? Partisipasi pemilih. Nah, partisipasi pemilih ini tentu harapannya lebih tinggi, ya. Tentu kita harapkan semaksimal mungkin bisa sampai mencapai 80%. Tapi itu adalah partisipasi pemilih yang 70% tadi. Nah, kalau di